Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadar. Oke, kawan-kawan, sekarang saya bersama ketua UKM Pagar Nusa Umum UKM. Mau silaturahim dan saya mau izin kepada sinten namine? Apaan lu kepada? Panggilannya apa? Oh, Kang. Apaan? Apaan? Apaan itu maha pemaaf. Aku nggih saget, Menawi ngeten iki. Nah, terus Kang apaan iki kula sampami, kula kan mau pun damel rekod nggih. Menawi kula apa iki pripun? Song napa? Mau telepon apa nggih? Song. Kita udah dapat izin sama-sama. Buat netizen nih jangan iri-iri kayak mana itu ya. Berkali aku. Jadi sebelum saya pulang kan ini di sini kan saya nazar kan. Nazar pertama nazar kasuan Mbak Yai. Nah, selain di sisi itu kita juga mau silaturahim kepada dulur-dulur Pagar Nusa yang ada di sekitar sini. Dan alhamdulillah saya sudah bertemu berbagai macam dulur kita di berbagai daerah lah pokoknya. Dan tadi juga saya bertemu dari media dari Lamongan. Dari Lamongan datang di sini juga. Wah. Wow. Ini Kang Arif Arpan Channel kayak mana nih? Lebaton doang ini, aduh gak mau silaturahim kemana-mana nih, kemana nih kalau sama orang Jambi nih. Aku mangi ngono Pak. Jadi saya mau tanya nih Pak, perkembangan Satria Agung Pak. UKM, khususnya UKM. Khususnya UKM di sini. Itu Satria Agung, ini memang apa kebanyakan itu dari binaan Satria Agung yang masuk ke UKM Pagar Nusa Universitas ini. Dan itu kami juga apa, ya tidak menutup juga dari apa, yang backgroundnya memang Satria Agung ataupun dari Pagar Nusa yang lain, monggo silakan di sini. Dan itu di saya ini sudah 6 generasi. Jadi apa dari kepengurusan yang awal-awal itu dari ke saya itu dan kenal itu. Ini ngomong-ngomong udah berapa atlet dari UKM ini untuk ke keluar? Nah, keluar untuk yang mencari prestasi lah. Untuk mencari prestasi itu sekitar ada berapa atlet? Ada yang pertama Mas Rizal, ya Mas Rizal. Yang kedua Mas Harudin. Mas Harudin. Yang ketiga yang sekarang itu ada Mbak Nov. Mbak Nov. Dan ada Mbak Eva. Mbak Novi apa Nova nih? Mbak Novi. Oh Mbak Mas Hasan dulu juga pernah. Apa? Mas Hasan. Iya. Mas Hasan. Mas Hasan itu yang pertama kali. Pertama kali. Awal. Mas Roma. Sekarang ada 5. Ada banyak. Ada banyak. Masih banyak. Masih banyak. Salah satunya gitu lah. Seniornya ngatain gitu. Senior. Nah sampai termasuk. Yang nah itulah pokoknya yang membuat anak-anak sukses. Yang penting kita semua apa tetap semangat
tetap semangat latihan dan prestasi. Dan ini karena kan sekarang mama-mama ini Pancasila lagi nggak baik-baik aja kan, kita dengar bentrok sini bentrok sana, pesannya buat kawan-kawan ini kayak mana nih Pak Anukan? Ya mungkin untuk para pesilat yang ada di manapun, mungkin apa manfaatkan 5 NG. Manfaatkan 5 NG. NG, NG ini kok kenapa? Yang pertama ramah, ngalah. Ngalah kalau masih di apa di masalahi lagi ngale, ngale kalau di masalahi lagi ngamuk. Ngamuk, ngamuknya pripun iki? Ngamuk itu dalam artian mencari solusi. Oh, mencari bersama. Solusi. Terus ya mungkin apa bisa memanfaatkan itu kalau memang ada bentrok dan semoga jangan sampai ada bentrok lagi. Amin. Amin. Semoga yang diharapkan kayak gitu. Dan semoga juga semakin lama pencaksilat ini semakin banyak yang berprestasi untuk menjunjung nama baik olahraga ya. Amin. Seni olahraga Indonesia. Kita tunjukkan kepada orang-orang sana. Mana? Pokoknya sana-sana lah ya. Pokoknya sana-sana kalau Indonesia ini the best. Indonesia ini semangat, Indonesia itu berprestasi, Indonesia ini kaya. Kaya apa nih? Pokoknya kaya lah, pokoknya kaya budaya. Kaya budaya semuanya, teman-teman. Wah, ini hari udah sore nih, kita mau istirahat istirahat juga. Ini kita udah dapat izin, nanti kita upload deh, kita upload. Nanti kita edit dulu ya sebaik-baik mungkin, seindah-indah mungkin. Yang jelas saya mewakili Kang dari PSNU Pagar Nusa Merangin PW Jambi ya. Jadi di sini tadi saya sudah jelaskan mazat yang kedua yaitu untuk selaku Merangin kepada dulur-dulur yang ada di sekitar Pasuruan. Nanti insya Allah saya akan berlanjutan ke pondok pesantren Lirboyo Suwanda Mekor dan silaturahim ke dulur-dulur juga. Makanya wow kalau dia sakit alhamdulillah diparingi salam satria agung. Ini kok buatan apa-apa nih? Alhamdulillah berarti barokah. Insya Allah barokah karena dapat direstui oleh dulur-dulur sedoyo. Barokahnya dulur-dulur sedoyo. Pokoknya tetap seduluran teman-teman. Jadilah seorang pejuang seduluran. Ojo jadi pejuang apa? Bucin-bucin cinta-cinta aja enggak pasti tinggal no ya. Yang penting ojo. Ya wes kita lapor jomblo ya kak ya. Bon ngatain ini guys. Kita akan pulang, kita akan ketemu di next video. Oke, jangan lupa di susu bre ya, karena susu bre itu ya nggak bayar sih ya kan. Oke, saya Rifki Jamet dan salam love dance.